Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam rancangan 5 minit je. So insyaAllah hari ini saya akan berkongsi sesuatu tentang qanaah. Pernah tak dalam kehidupan kita, kita merasa iri hati ataupun merasa tidak tenang saat mana melihat orang-orang di sekeliling kita mempunyai sesuatu yang lebih daripada kita? Kita rasa resah, kita rasa serba kekurangan, rasa serba tak cukup, kan, sehingga mengganggu kehidupan kita. Dan itulah sebenarnya apa yang disebutkan sebagai okay, sehingga mengganggu kehidupan kita. Dan sebenarnya dalam Islam, Islam mendidik kita untuk bersifat qanaah. Apakah itu qanaah? Qanaah ini kalau kita mampu menguasainya, dia akan menjadi pendinding kepada kita yang akan memberi ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi apa itu qanaah? Qanaah adalah rasa berpuas hati dengan apa yang telah Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Saat mana kita melihat kelebihan pada orang lain, kita rasa termotivasi untuk berusaha untuk berjaya, namun kita tetap mensyukuri apa yang telah berada pun dalam genggaman kita. Satu kata-kata dia mengatakan bahawa qanaah ataupun sikap berpuas hati dengan apa yang ada adalah harta kekayaan yang tidak akan pernah habis. So, dia kata, walaupun mungkin kita kekurangan, walaupun kita miskin, tapi dengan adanya qanaah dalam hati kita, kita sebenarnya adalah orang yang kaya. Sebab apa? Hati kita kaya dengan ketenangan dan kita sentiasa merasa cukup dengan apa yang kita ada. Tidak menjadi resah dengan kekurangan ataupun kenikmatan yang mungkin tidak ada. Okey? Sebab itu bahkan orang-orang yang kaya pun perlu mempunyai rasa qanaah. Sebab apa? Dengan hilangnya rasa qanaah, walaupun banyak harta di sekeliling kita, dia sentiasa rasa tak cukup. Rasa nak lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Dan hakikatnya, telah banyak pun yang berada dalam genggaman. Dengan adanya rasa qanaah, kita akan rasa tenang, kita akan rasa cukup dengan apa yang telah Allah kurniakan. Ya, walaupun sedikit, walaupun banyak, kita akan tetap merasa tenang. Ada satu kata-kata dia mengatakan bahawa orang-orang miskin itu mati kecuali mereka yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebesaran qanaah. Sebab apa? Sebab qanaah dia akan melihat walaupun sedikit adalah satu nikmat. Walaupun sedikit, dia cukup merasa tenang. Itu adalah orang yang qanaah. Abu Bakar Al-Maghribi menjelaskan orang yang cergas adalah orang yang menangani urusan dunianya dengan qanaah dan tidak tergesa-gesa. Tetapi menangani urusan akhiratnya dengan penuh kerakusan dan ketergesaan. Kerana apa? Kerana dia ingin mengejar pahala dan kenikmatan akhirat. Begitulah kita, kan? Dan bersempena dengan raya yang bakal menjelma ini, dengan didikan Ramadan yang telah kita hadapi, yang kita lalui sepanjang sebulan yang lalu, bersama kita mendidik rasa qanaah. Walaupun kita rasa meriah nak menyambut raya dengan kepelbagaian dan kemeriahan, maka tetap juga didik hati kita dengan qanaah. Maksudnya tenang dengan apa yang kita ada. Maksudnya kita nak berbelanja, nak beli baju dan sebagainya, perlu berdasarkan kemampuan kita. Jangan kerana kita nak memuaskan hati dan mata orang lain, kita berusaha menyakitkan diri kita ataupun menyusahkan diri kita dengan perbelanjaan-perbelanjaan yang tidak perlu. Jadi berasa qanaahlah kita dalam kehidupan kita, cukup dengan apa yang kita ada dan jangan pernah iri dengan kenikmatan orang lain. Rendahkan pandangan, tutuplah pandangan kita kalau ia menyebabkan kita menjadi resah. Didik hati kita dengan qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, malah tetap memeriahkan Ramadan, tetap memeriahkan raya kita meskipun dengan seadanya. Sebab yang penting kebahagiaan itu adalah dalam hati kita, qanaah yang ada dalam jiwa kita. Semoga-moga kita dapat merasai kemeriahan raya dengan penuh kegembiraan bersama-sama dengan orang yang tersayang, dengan nikmat yang Allah SWT telah kurniakan dan berikan kepada kita apa adanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.